Guys, ketemu lagi dengan gue Azi. Kali ini gue berada di daerah Wonosobo, tepatnya di depan ini, di depan Abadi Jaya Mebel Wonosobo. Gue berada di sebuah ini resto Ongklok. Kali ini ada acara ini, Kopdar Pengusaha Laundry, Asosiasi Laundry Indonesia Jawa Tengah. Yuk kita masuk, lihat ke dalamnya seperti apa sih. Nah, ini sekalian anniversary kilau ternyata. Nah, itu dia tuh bray, Kopdar Akbar, Asosiasi Laundry Indonesia Jawa Tengah. Selain ada materi dari DPP lagi pada nongkrong santai di depan, ada pameran-pameran juga. Ini ada dari Rumah Sabun King. Tuh, dia menyediakan kebutuhan laundry. Ini dia nih, yang paling depan ada. Nah, lalu ini ada dryer, ada makan-makanan juga. Halo. Ada makanan tuh. Hai. Nah, di sini untuk meja registrasi panitia nih. Hai. Nah, ini apanya nih, Pakde? Apa iki? Hah? Wedang jahe. Ini ndak dijual atau gimana? Oh, door prize, Bray. Ini door prize itu. Wow, very nice. Nah, ini teman-teman dari DPD Jateng nih, para pengurusnya. Sampaikan salam buat teman-teman Asosiasi Laundry Indonesia seluruh Indonesia dong. Halo teman-teman semuanya. Salam buat Sobo. Ade. Nah, ini jadi registrasi di sini. Nah, terus masukin buat door prize di sini. Nah, ini buat cetak nih bro ini. Oh, dapat nih. Dapat standarisasi. Yeah. Ini udah resmi ya, udah ada stempelnya tuh. Yeah. Ini apa nih, kayak belum lihat ya? Sama. Yeah. Petunjuk pencucian. Alright. Oh, very nice. Oke, untuk juga. Tapi kita udah punya. Wah. Oke, nah ini kita lihat dalamnya seperti apa ya? Ini spot buat foto. Ada selama membangun foto yang pada nongkrong. Hai. Nah, ini ada bazar kaos juga nih dari teman-teman Jogja. Nih, kaosnya sisa cuma ini aja nih. Ini selain di sini bisa pesan di mana? Nomor teleponnya berapa? Untuk kaos Jogja ini. Langsung aja PM di Facebook. Oh, di Facebook ya. Nomor teleponnya, nomor WA-nya berapa? 085-69-4500-252. Oke, kalau misalkan lu mesen ini nih, kaos-kaos Jogja. Atau sama nanti, ada kaos yang unik. Kaos apa? Dilan, kaos Dilan. Apa itu bacaannya? Ajak pembayaran buat Rika. Rika orang bakal buat yang baik. Bisa pesan di nomor tadi ya. Bisa kirim seluruh Indonesia. Alright, itu kaosnya. Apa? Oh, kira gratis. Oke, okay, very nice. Harga deh, harganya berapa? Cepek, ongkir cepek gratis. Oh, yes. Very nice dari teman-teman Jogja. Di sini saya bukan. Nah, ini lokasi acara yang udah. Di sini sama-sama kita belajar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya bisa tanya jawab. Mungkin untuk ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya dan dilanjut pada 3 pertanyaan. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Ada 3 pertanyaan. Nah, ini yang lagi ngisi Om Winoto dari Bengkel Cuci Karawang. Tadi jawabannya masih. Halo.
Alhamdulillah udah sepuluh sampai. Nah ini teman-teman dari Jateng nih. Nama lorinya apa mas? Bagian memberisasi. Oh bagian memberisasi Jawa Tengah. Oke siap. Set. Agelang. Masih ada dua lagi mana? Yang nanti nanti dapat baru presenternya. Satu terus. Dua lagi. Oke dua bapaknya kayak semacam. Tiga bapaknya sebelah es. Sebelahnya. Oke, sebelahnya. Oke, Bapak dulu yang main kalau sebutin silakan. Coba sana yuk. Nah, ini dari Magelang nih. Halo. Dalam usia muda seperti ini, wow, dalam usia muda kemudian dalam dekade waktu ya kurang dari 10 tahun tapi sudah memiliki satu habis yang luar biasa, konsep itu sudah luar biasa. Nah ini motivasi yang terpenting apa sih sehingga membuat wah, ini dari DPP yang bagi dia dan membuat satu target yang begitu hebat ya dengan 10 cabang yang Anda miliki. Kemudian sampai data ini kami ingin tahu omset Anda rata-rata per bulan berapa. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyadi. Mungkin untuk visi misi saya mungkin ya lebih berkaitan dengan visi misi ya. Saya punya angan-angan bagaimana BK Cuci ini terakhir saya bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, bisa dari teman-teman yang nganggur, bisa dari lingkungan sekitar yang belum dapat kerjaan, kita bisa terserap dengan usaha saya ini. Barang, barang, barang. Enggak.